Kerajaan Kelantan menggesa Kerajaan Persekutuan lakukan kajian menyeluruh implikasi dan kesan susulan pembukaan sempadan Malaysia-Thailand 24 jam. Menteri Besarnya, Dato' Ahmad Yaakob berkata tindakan itu diterima baik sekiranya ia menguntungkan negeri Kelantan. Kita kalau kita bersedia tak apa. Tapi kalau kita belum bersedia, siasa, itu perlu dipikir dengan secara lebih halus, lebih teliti perkara seperti ini sebelum kita buatlah. Terutama semestinya merasa dari segi perniagaan tu mana lebih untung, barang-barang Thailand masuk pada kita ke atau barang-barang kita akan bawa ke Thailand, itu juga mesti diperfikirkan bagi saya lah. Dari segi perniagaan, dari segi sosial satu perkara, dari segi keuntungan lebih baik pada Malaysia ataupun win-win, itu sekurang-kurangnya ada persamaan. Di samping itu juga, kerajaan perlu menyiapkan segala kemudahan dan meningkatkan keselamatan di sempadan sebelum ianya boleh dibuka 24 jam. Senada dengan beliau, timbalannya Datuk Muhammad Amar Ning Abdullah yang mempersoalkan keuntungan pembukaan sempadan 24 jam. Keperluan. Apa keperluan kita perlu buka sempadan tu sehingga 24 jam? Itu yang saya kena tengok dulu. Dan jangan kita terburu-buru. Pada pandangan kita, dalam masa yang diberi sekarang ni pun sudah cukup sebenarnya untuk orang bergerak keluar masuk antara dua buah negeri. Jadi kalau kita buat 24 jam, keperluan apa? Itu yang kena fikirlah. Pertama ialah segi keselamatan. Yang kedua ialah dari segi isu sosial. Tambahnya, soal keselamatan dan gejala sosial juga perlu diambil kira sebelum ia mula dilaksanakan. Kerajaan negeri tidak akan bersetuju sekiranya langkah itu mendorong lebih ke arah negatif.